Hita lagu buka mari de manon hita dinasian logusion nomor 122 satu ayat. Doa buka tapangi doma ketua jemaat Sipitu-Pitu Bapak J Simanjuntak. Sumama. Marujung do nangolukon. Marujung do nangolukon sohot naparit deoki. Marujung do nangolukon sohot naparit deoki. Alai na hehe doawon dinaro Jesus tuhaki. Alai na habuk neroha kami oleh Tuhan. Ala nong jumolo di kolosso meradian na kosom amang we silebanon sian ngulu na di portijon oleh Tuhan. Jala di som naik pataron na ima amang otu beradianan persatuan oleh Tuhan. Mangi kami tu arupa muni oleh Tuhan bisa lubut arsak nang habuk neroha dan ngulu di sudi keluarga. Dina tininggal kami nong ingan anu oleh Tuhan segeti huma kabuk ni roha gabilas ni roha di seluruh keluarga. Amin. Terlalu di inanan di son leon lagi pason leon kiri pikiran oleh Tuhan di nalaho kadurun seluruh apka pinopar. Amin. Nang sede pinopar ni angan anu Tuhan nang dia binasida dia kebelum nasida kuma leo gugo kasih bahasa untuk pikiran atau orang itu kan asam berguguh dan sudah tertong di nama mula atas sinum dan sudah amin jalan tertong dan sudah kasih bahasa pegasan pengeluyon lo apa sinum dan sudah asam dia oleh Tuhan yang batu apa sinum nami daun jenjing oleh Tuhan di naruh siobot kisir bola mang anak ka nabar seri warmu gue hangi batu tong si itu amin tuh pasat kami sudah acara oleh Tuhan siang memang kami saat ini mengunjungi asa tong Bui merdele di juga sertami roh kelas ni roh. Umat tangan peron nami le Tuhan kuasa tami hola mengasa warna Yesus Kristus nami. Dengan amin. Amin. Hari ini telah beristirahat. Saudaraku Walderma Silaban, Opu Benanjio Doli Silaban dengan tutup usia 63 tahun. Firman Tuhan berkata kepadanya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Wahyu 14, ayat 13. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia ada diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu.
Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, khususnya keluarga Silaban, keluarga duka hari ini, supaya keluarga jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Oleh karena Allah di dalam kasih-Nya dan akal budi-Nya yang tak terhingga telah mengizinkan saudaraku Waldemar Silaban Opu Penangio Doli Silaban, yang kita kasihi ini tidur dia di dalam Kristus, maka dengan kasih sayang kita menyerahkan tubuhnya pada saat ini ke dalam tanah ini. Tanah kembali ke tanah, debu kembali ke debu, dengan pengharapan yang pasti dan teguh akan kebangkitan yang penuh kesukaan menuju hidup kekal melalui Kristus Yesus Tuhan kita, yang pada kedatangannya yang kedua kali itu akan mengubah tubuh kita yang hina ini supaya diciptakan menjadi seperti tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa kebesarannya yang telah dapat menaklukkan segala sesuatu kepadanya. Bagi semua keluarga yang ingin membuat satu tanda perpisahan, Jahoba di Batanami nama harbangsa di Banua Ginjang. Nahutada jalah upasanga pami. Kuloi hami ho di bogasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Naung diurupi di dongani dohot diapuli ho hami. Marhite tordi forbadia. Di tonga-tonga ni habot ni roha godam. Hinor hon ni na kehilangan dohami Tuhan. Sia sosok pribadi naung di pasu-pasu ho. Gabesada ama na burju di tonga-tonga ni keluarga Widi Silaban. Dipilih hodo ibadah Tuhan. Gabe parhalado di hurami, mamimpin manugunogu huriai, khususnya di jalan sisinga mangaraja si borong-borong. Sadario Tuhan, di luas hoi bana maradian sian parngulua parsatok kinanon. Di sonung ahupeko kami, bakena tu inganan parsatok kinanon.
na di bagasan haporsyon na diuju di ngoluna nang haporsyon nami. Diganup na porsea diho saliling di ngoluna. Molotungpe ikon mangay hamatean songon naung di alami amang nahualangi ho hamion saudara Waldemar Silaban Oppu Pelanjio Doli Silaban. Lau beristirahat di bagasan parngolua pasato kinanon napai tetehon Jesus ro paduhalihon. Oh Tuhan, tuhoma hupa tatami saluhut bakena. Saha tuharoromi di bagasan haporsion na diujung ngulunan nang hami saluhut na. Dinaroho sian habit saran. Dunggi makuling ma sarune ni suru-suruami. Buka mana sa tanoma ni naporsiai parjolo. Di bagasan pamatang na ibaru. Nau mandapot. Lasni roha godang. Lau buano mu Tuhan, rapdot akan aporsian na mangulu di ujui dopeni pawaho sa kiromata. Marhite pamatang na baru, rapdot damang na huwalong hamion. O buano mu Tuhan, tuban wagidjang inganan na sonangi. Ido sada pangaropan na baga di hami aparitikyon. Alani, marhite baga-bagami, apuli sa luhut keluarga Silaban na ditinggalon indamangon. Ina nami buru batubara nang saluhut anakko ni damangon asa tarapul rohana sida hinoron ni marningot jala porsea tu Jesus Kristus na doho doha pehami muse tuhara jommi molo porsea setia hami songon damangon mangido na posong sesude ruhut pangoloyon na sude pelayanan na naripatur saliring ngoluna satu na marujung ngoli bana anggiat sada suri toladan tu sude poparana asa nasida menguduti ulaon pelayanan na dibain ni damangon kesetiaan na marsitutu songon na ni ulahon ni damangon sude anakon na paromena rudi pahopuna pe tahe anggiat matu rap nasida sauduran dosa uluan lao mangulahon lomone roham ampuni nasida Tuhan sian molotung saleling naon adok kahurangan di adopan togu-togu nasida asanggiat taruli nasida aka kelas ni roha godang dope marhite pelayanan nabui patu paun nasida dingun nasida mulai sen olak nion satu joloniari Tuhan sudia kana makaholongi naro di tikion pasu-pasu manasida tabailah si roha do dame nasekui. Sudah nama kalau nang roh Tuhan, mulai nama mula penasihat tua kaganu ingat nasida be. Nang sudah keluarga on na adong di pangaratuan. Nalau mula nasida tua kaganu ingat na pangaratuan nasida be. Iringi pasu-pasu nasida salukna. Pada usian akka parmaraan, dohot hasusaan. Tarlumui ma Tuhan, keluarga on duk salpu ulau non. Lehor di nasida roha dame, hasadaon kasih mesra na adong sian Jesus Kristus. Asa magu sude aka arsa kasusaan dot aka paraluan paraluan alani mamar sangap ho marmulia ho marhite sude sikap dohot parulan di parnguluan ngami gan mauliate ma Tuhan nunga ditangyok ko pangiduan dot elehet namion ala sebab kami ugasan Jesus Kristus sipaluah kami ramandok mahita tangyang nani ajaron di Tuhan Yesus di bagasan bahasa Indonesia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya di dalam kasih Allah Bapa yang penuh kemuliaan dan anugerah daripada Putramu Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya akan menyertai dan memberkati kita hari ini besok sampai Maranatha. Kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Juru selamat kami. Amin. Mohakuring saruneni tuhakai musik. Diari naulina dumengani. Marpungu mana persei diguarnai tehu kanapun pustaha disi. Marpungu mana persei diguarnai tehu. Ukapon nama pustahai disi. Ukapon. Tapi mobil sih tenang udah sengaja.